Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini, aku lagi di daerah Pesanggrahan. Terus aku lihat ada tempat makan namanya unik. Namanya Steak Angkring dan harganya lumayan murah loh. Jadi, aku tambah penasaran deh. Kira-kira rasanya seperti apa ya? Nah, ditonton videonya sampai habis ya. Sebelumnya, jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga like, comment, and share supaya aku tambah semangat lagi buat video makan-makan. Mbak, ini buka dari jam berapa? Bukanya dari jam 3 sampai jam 10 malam. Jam 3 sampai 10 malam. Setiap hari Selasa setiap hari. Sampai Minggu. Sampai hari apa? Sampai Minggu. Seninnya tutup. Oh, Seninnya tutup. Ini dari kapan berdirinya? Kurang lebih sih dari tahun kemarin, bulan April. Oh, tahun kemarin ya. Mau pesen yang apa ya? Ini menunya ya? Iya. Oh, ini menu-minumnya. Mau yang crispy chicken satu. Sausnya mau yang barbecue atau black pepper? Barbecue deh. Terus yang satu lagi moza crispy chicken. Sama sausnya? Sama sausnya. Minumnya apa ya? Red velvet itu apa, Mbak? Red velvet? Oh. Itu campuran susu sama perasa red velvet. Oh gitu. Boleh deh, red velvet deh. Red velvet. Ya, satu aja, Mbak. Ya, oke. Okay. Pas ya, Mbak? Iya. Yeah. Jadi berapa, Mbak? Jadi 59.000. 59.000. Iya. Yeah. Pas ya, Mbak? Iya. Iya. Red velvet. Iya. Silakan. Iya, makasih ya, Pak. Coba ini red velvet dulu. Warnanya pink. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa red velvetnya enak banget. Cuma kalau menurut aku ini agak terlalu kemanisan, tapi enak. Mungkin kalau nanti esnya udah cair nggak terlalu kemanisan kali ya, tapi enak loh ini beneran. Iya. Crispy chicken. Ya. Yeah. Moza crispy chicken. Oh ya. Yeah. Okay. Ya, makasih ya, Mbak. Baunya harum banget. Aduh, yang moza menggiurkan banget ya ini ya. Aduh, gak sabar pengen coba. Wow. Yang pertama, aku mau nyoba moza crispy chicken. Ini ada kentang goreng. Terus ada sayurnya juga. Oh, ini aku pakai saus barbecue. Aduh, wangi banget ini, menggiurkan banget yang moza. Mari kita coba. Pertama aku mau nyobain saus barbecue-nya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Enak pas. Mari kita coba. Thank you.
sih lumayan ya, ayamnya lumayan cukup gede loh, segini loh. Ini saus barbeque-nya tuh wangi banget. Oh ya, pakai saus dulu. Saus dulu. Kita coba pakai steak-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak banget tau. Dagingnya tebal juga loh. Ih, ini mah segini mah harganya worth it. Ini untuk harga Rp25.000 steak pinggir jalan, ini lumayan loh. Sekarang pakai saus. Bismillahirrahmanirrahim. Aku suka sih ya, saus barbeque-nya juga enak. Kita coba sayurannya. Jangan lain. Sayurannya juga masih, sayurannya juga nggak terlalu kematangan banget ya, jadi masih ada kuyuk-kuyuknya lah. Makan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Aku sih sukanya kepangnya yang gerigi-gerigi gini ya. Kan lebih enak aja nih. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang mau nyoba yang crispy chicken. Kayaknya ini lebih gede dari yang mozza crispy chicken deh dagingnya. Tapi kalau untuk saus kan aku kan sama ya pilihnya. Bismillahirrahmanirrahim. Beda aja sih karena pakai keju mozzarella aja. Kalau yang ini harganya Rp21.000 untuk segini sih lumayan loh. Kalau yang tadi kan harganya Rp25.000, beda Rp4.000 doang. Tapi sih kalau aku sih lebih suka yang crispy mozza ya. Bismillahirrahmanirrahim. Juga enak kok. Mau nyobain, coba yang chicken crispy, crispy chicken stick maksudnya. Coba yang itu dulu. Ini yang mozza crispy chicken. Coba pakai kejunya nggak? Ada kejunya kan? Coba enak yang mana menurut kamu? Menurut aku sih lebih enak yang ini. Iya, karena ada kejunya ya, sama berarti kamu sama aku. Dagingnya juga lembut sih. Oke, okay.
kita lanjut makan lagi. Worth it banget. Kalau aku sih lebih suka yang Moza Fris. Kalau kesini wajib order yang Moza Crispy Chicken. Enak banget loh. Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya kok kalau suruh makan 2 porsi habis deh. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa sayurnya biar sehat. Jadi ceritanya aku udah lama mau tempat ini. Cuma karena keseringan pas lewat sini terlalu rame banget, jadi ntar aja deh gitu, baru sempatnya sekarang gitu. Karena lo ini tempatnya tadi pas sebelum aku kesini tuh udah banyak orang, makanya udah deh ntar dulu baru balik lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi bapaknya bilang kalau ojek online, Gojek, GrabFood tuh pasti setiap hari ada terus yang kesini. Kayaknya aku bakalan sering makan di sini deh, karena deket banget sama rumahku. Suapan terakhir. Nyam. Mantap. Sudah habis. Oke guys, terima kasih sudah menonton. See you, bye.